Kau tapi ini nggak Zedek B5R dan akhirnya muncul juga Poncung sudah resmi. Pokoknya bikin susah tidur. Tapi nggak tidur-tidur nggak bisa kebeli juga. Halo semua, kembali lagi di channel Bliman VRB. Riding sore hari melihat layang-layang banyak sekali layangnya. Apa kabar kalian semua di era new normal? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, wah banyak banget layang-layang. Ini sih rating sore aja sih. Kok kamera mah nggak bagus. Rating sore. Keadaan lumayan ramai. Wah. Saya sih mau ya vlog ngevlog iseng aja sih. Sambil membahas new Kawasaki Ninja ZX-B5R dan akhirnya muncul juga launching sudah resmi. Waduh, sangat menggoda iman. Waduh, sudah launching ya. Apa itu namanya tuh? Ada 4 pilihan warna dan 2 tipe ZX-B5R yang biasa lah, basic cuma ada satu warna sih ya. Semua orang juga sudah tahu sih sebenarnya, tapi pengen aja sih ngebahasnya. Yang versi standar emang benar sih prediksi dulu di bawah 100. Ini cuma berapa sih itu? Ini ternyata apa sih, ternyata benar prediksinya di bawah 100, di bawah 100 juta guys. Aduh, 4 silinder 250 cc, aduh gila. 8 lagi gitu loh, cuma Kawasaki aja yang ada sekarang, merek lain sih belum buat. Wah, truk ini mau kemana ini? Cuma, emang cuma sih, tapi mahal juga sih kalau kalangan seperti saya. Cuma 96 juta guys, OTR Jakarta sih ya. Kalau sampai di Bali sih paling gak tahu dah, masih di bawah 100 juta atau enggak. Yang versi standar ya, cuma ada warna hitam. Yang saya heran itu kenapa Kawasaki enggak membuat warna merah gitu, merah full merah gitu, kayak varian Ninja 2,5 yang 2 silinder gitu kan. Merah kan lumayan itu lakunya. Apa sih itu yang untuk standar ya, cuma ada hitam aja, harga 96 juta. OTR Jakarta. Kalau yang versi SE, wah itu lagi nggak ada obat lagi gitu. Ada 3 warna sih, ABS SE ada 3 warna yang perpaduannya sih. Nah, penyebutannya aslinya sih saya kurang tahu ya, yang pasti warna hijau dong, hijau karte Kawasaki Racing Team. Aduh, hijau lah, pas Kawasaki lah, warna hijau. Aduh, jalan nyamper dulu. Warna hijau, terus ada warna apa itu? Biru. Waduh, birunya itu sangat menggoda. Biru
barunya itu sangat menggoda, guys. Dan ada tulisan besar di fairingnya, ZX25R. Itu sih paling menyita perhatian, yaitu warnanya yang biru, biru rangka silver, biru perpaduan apa hitam ya. Terus lagi satu perpaduan warna apa, merah ada putihnya ada hitamnya, merah itu sasisnya ya, rangkanya warna merah. Terus lagi satu, oh udah ya, itu aja, hijau sama biru sama putih, putihnya putih merah hitam itu tuh. Itu yang SE, ABS SE ya. Gila, ABS SE udah dapat quick ship. Waduh, quick ship upset, upset bukan upset, up and down. Wah gila, susah nih. Truk besar, wah apa itu rumput. Ya pelan-pelan saja. Medan juga merah di depannya. Quick seat bro, 250cc, kakaknya aja yang 636 lah. Cuma kalau nggak salah sih, up aja sih ya. Ini up and down guys, aduh. Ya untung hijau, aduh. Up and down guys. Aduh, apa lagi itu? Yang pasti suspensi depan itu semua kalangan sih. Semua tipe sih. Sudah upset down, kaliper radial monoblock. Yang depan ya, yang belakang sih biasa kayaknya. Terus velgnya itu kalau nggak salah berapa yang di depan dong? 3,5 inci ya. Belakang 4,5 inci kalau nggak salah. Yang depan banyak 100 berapa? 110. Nanti tak cantumin lah spesifikasinya. Ramai bro. Nah, kalau yang belakang sih berapa itu? 150/60. Keren guys. Apa sih itu lagi namanya itu? Terus armnya sih model ya banana sih sebelah, tapi dan belum aluminium sih armnya. Pisoknya sok belakang tiduran modelnya, pokoknya keren sih tapi tiduran. Nah, knalpotnya underbelly gitu, enak bantet knalpotnya di bawah, keren sih. Kalau udah diganti kenapa racing, aduh suaranya melengking banget. Digeber limiter, kalau di pas digeber diam itu sih sampai 18.000 ya. Redline nya sih di 17.000 tapi kena limiter di 18.000 RPM. Aduh gila bro, kentengan aja, pengen. Ya pengen-pengen aja, nggak mungkin lah kalian masih pakai fiction yang 2 silinder saya belum kebeli ya, nggak guys ya, stone car lah nanti kedepannya, semoga bisa setidaknya test ride mungkin dulu dan kedepannya bisa beli. Aduh langsung ganti knalpot racing, nyari nunggu secondnya aja lah. Fiturnya apa sih yang udah saya coba tadi? Quick seat up and down, terus slipper clutch itu kan sudah biasa sih di Ninja. Dari yang 2,5 sudah 2,5 sudah ada riding mode ya. Ya, terus selongsong gasnya sudah elektronik kayak CWR 250RR. Sudah enggak pakai kabel mekanis lagi. Sudah digital. Control by wire. Nah,
Emang gak ada obat tuh. Keren dingin. Fixit. Fixit terus apa lagi tuh? Kadang mau throttle by wire. Nah, kalau sakit beda sih penyebutannya cuman. Dan terus apa lagi? Super clutch. Udah. Pasti. Pokoknya aduh suaranya itu dah. Nanti tak cantumin lah spesifikasinya di video. Udah enggak nahan. Kerennya bikin ambiar. Indahnya aja ludes seketika 100 unit dah. Dalam hitungan jam pagi sudah ludes. Ada kondisi begini. Belum stabil keuangannya. Tapi ya orang kaya sih banyak. Di Indonesia gak kekurangan orang kaya sih. Banyak-banyak yang punya uang lebih. Pokoknya bikin susah tidur. Tapi gak tidur-tidur gak bisa kebeli juga. Ya, kita doa aja guys. Siapa tahu nanti kebeli lah. Bisa lah kebeli. Ya, siapa tahu aja kan ya. Ya, semoga lah. Aduh, aduh. Dengar suaranya itu. Ya, moge. Yang belum saya bilang harganya. Harga yang ABS-AC kan di Jakarta sih menurutnya 112,9 juta. Power berapa tuh? 50 PS. Terus plus RAM kalau aktif 51 PS di 15.500 RPM. Wah gila. Jauh ya menariknya. Dan torsi berapa? 22,9 Newton meter di 14.500 RPM. Jauh sih itu. Jauh. Aduh, ya, segitu. Mungkin segitu aja ya guys ya. Untuk pembahasan ZX-B5R Kawasaki ZX-B5R yang sudah resmi launching di Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.